Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurhaman Dennis. Saya adalah calon ketua OSIS di SMP Negeri 01 Satu Atap Tanjung Selo. Periode tahun 2023-2024. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ana Lianti, bisa dipanggil Ana. Saya adalah calon wakil ketua OSIS periode tahun 2023-2024. Misi kami adalah menjadikan OSIS yang berprestasi, berakhlak, tampil, dan kreatif. Jangan lupa ya pilih kami. Coblos nomor 1. Halo teman-teman, saya Dani. Saya calon ketua OSIS di SMP Negeri 01 Satu Atap Tanjung Selo periode 2023-2024. Halo teman-teman, saya Putri. Saya calon wakil ketua OSIS tahun 2023-2024. Misi kami adalah wujud peserta didik yang berkarakter berwawasan luas dan peduli lingkungan, yaitu nyaman, aman, sejahtera, dan berakhlak mulia. Jangan lupa pilih kami.